Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa belajar lagi. Dan insya Allah ini mungkin pelatihan terakhir sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Wilda. Dan sekarang temanya cukup menarik ya, yang yaitu berkaitan dengan desain dan layouter yang akan dibawakan oleh Bapak Erdi, seorang yang sudah menggeluti di dalam dunia desain grafis ini sangat lama sekali. Mungkin sebelum kita mulai, akan saya bacakan CV beliau terlebih dahulu. Pertama, nama beliau adalah Erdi Yuwanto ya. Beliau berasal dari Kota Malang dan beliau telah menekuni di dalam dunia cetak mencetak itu sudah mulai atau sejak Mas Hilmi belum lahir ya, karena ini tahun 1997. Mas Hilmi tahun 98 mungkin kalau nggak salah. Dan beliau bergabung di apa namanya di PT Litrindo Berkah itu sejak tahun 2017 sampai sekarang sebagai layouter dan desainer. Cuman sebelum waktu ini kami serahkan kepada beliau, ingin saya sampaikan bahwa terkait dengan desain grafis ini merupakan sebuah penghujung dari suatu karya. Karena karya kita itu akan banyak dibaca, akan banyak dibeli orang, itu salah satu penunjangnya adalah dari segi bagaimana kita mendesain karya itu sendiri. Jadi ibarat desain grafis itu adalah sebagai wajah awal dari suatu buku. Makanya tidak mudah seorang layouter harus bisa menggambarkan isi dari buku itu sehingga berbentuk dalam sebuah gambar. Kalau di dalam tulisan ada abstrak yang bisa menggambarkan seluruh tulisan, maka sebenarnya desain cover itu semuanya akan menggambarkan isi dari buku itu. Dan itu tantangan yang tersendiri bagi seorang layouter dan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Di samping itu nanti juga tata letak juga kita atau apa desain-desain yang di dalamnya itu juga perlu kita pelajari. Kenapa? Karena itu menjadi penentu betah atau tidaknya seorang pembaca saat membaca suatu buku. Karena bisa jadi buku yang enteng dan ringan sebenarnya itu enak dibaca, tapi gara-gara kita tidak bisa nge-layout, maka itu bisa menjadi sebuah beban bagi pembaca sehingga tidak mereka para pembaca itu tidak betah. Oleh karena itu pelatihan terkait dengan desain ini merupakan sebuah pelatihan yang sangat penting karena ini menjadi kunci atau pintu buku kita akan dibaca atau tidak sama orang lain. Itu begitu. Oleh karena itu nanti kita akan pelajari banyak hal dari beliau yang sudah menggeluti di dalam bidang hal ini dan beliau sudah tidak tanggung-tanggung menjadi layouter ya dan desainer di sebuah PT yang bergerak dalam bidang percetakan buku. Mungkin biar tidak panjang-panjang waktu dan tempat kami haturkan kepada Bapak Erdi Yuwanto. Sekian, terima kasih. Ya, mulainya dari mana nih ya? Record. Bentar ya. Aduh.
Halo, kok enggak connect ya, punya aku ya? Ini sih. Sudah saya boleh saya mulai ini. Ya, mungkin operator bisa membantu. Oke. Halo. Sudah terdengar Mas suaranya, Mas? Pak. Oh, tapi fotoku enggak anu ya, gambar. Iya, soalnya mungkin background-nya itu enggak gelap mungkin. Enggak, ini terang kok, Dewe. Oh iya. Udah langsung aja ya. Udah? Nggih, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Suatu kebanggaan bagi saya bisa bergabung dengan acara pelatihan kelima ini ya. Nggih, betul. Ya, yang diadakan oleh teman-teman Winsa atas rekom Ibu Wilda, betul ya? Gitu. Salah kalimat saya. Nama saya RD dari PT Literindo Berkah Karya yang menaungi penerbit Edulitera, di mana konsentrasi penerbit kami adalah untuk mendesain, melayout, dan mengedit segala buku yang memiliki genre yang tidak ditentukan. Nah, karenanya kami tidak membatasi para penulis, para editor atau literator yang lain dari luar untuk mencetak atau menerbitkan buku di perusahaan kami. Nah, ini masih ini siapa dulu ya teman-teman ya? Ini background-nya mungkin saya harus kita keluarkan apa namanya? Foto saya. Share screen. Maaf, ada kendala karena background yang terlalu tidak bisa kami lihat. Ini teman-teman bisa melihat semua ya ini ya. Nah, ini. Jus. Ini saya sambil ngutang-ngatik. Sambil ngutang-ngatik Zoom.
yang ada di laptop saya yang ya masih apa ya, RAM-nya terlalu kecil, cuma sekitar 2 mega yang bisa pakai. Jadi mohon maaf sebelumnya. Ini saya sambil menceritakan sedikit-sedikit masalah PT Literindo. Perusahaan ini sebenarnya dulunya bergerak di bidang pemasaran buku-buku yang diambil dari penerbitan pusat yang namanya Arus Media. Telah berkembang pada tahun sekitar tahun 2017. PT Literindo didirikan di Malang, yang kemudian membuat semacam usaha di bidang percetakan dan penerbitan. Dengan berjalannya waktu, beberapa relasi mulai dari dosen, teman-teman penulis, dan lainnya, mengirim naskah yang mau mereka terbitkan. Akhirnya kami upayakan untuk mendesain dan melayout karya-karya mereka. Dari situ kami berjalan, ya sebelumnya agak lama sih berjalan mempelajari program khusus penerbitan yang biasa dipakai oleh penerbit, yaitu Adobe InDesign. Lama-lama kelamaan kami sudah memakai Adobe InDesign untuk membuat sebuah layout. Dan kami dalam mendesain cover juga memakai software-software yang enggak begitu berat. Ya seperti Photoshop sama CorelDRAW. Nah, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lebihnya. Ada yang bisa disampaikan sama teman-teman? Mungkin dibantu share screen ya, Mas. Siapa? Mas Fuadi mungkin. Sudah, share sudah bisa. Screen-nya saya sebentar. Oh, ini dia. Saya full maksimalin. Oke. Udah deh, remote-nya udah dah. Share screen.
Ini ada yang bisa ngubah anu enggak? Foto saya bisa lebih lebar lagi. Ada enggak ya, Cak? Akses sudah sini, share screen-nya sudah. Oke. Belum tampil, Mas. Iya. Coba Mas Fadi gimana, Mas Fadi? Sudah terlihat belum? Belum kelihatan, Bu. Oh, cuma belum kelihatan. Belum, Pak. Ya. Waduh, maaf banget ini ya. Ada kendala yang di luar dugaan. Sudah. Mungkin sambil nunggu, saya sudah minta tolong ke Mbak Elenia ya, operatornya, untuk share screen. Mungkin Mas ada membantu. Mungkin yeah. Mas Erdi mungkin bisa menceritakan bagaimana sih kita proses proses untuk mulai untuk penerbitan buku seperti itu. Biasanya syarat-syarat apa saja sih yang harus dipenuhi ketika karya kita itu bisa sampai ke penerbit, dan bagaimana proses di penerbitan itu ketika menerima naskah di email atau apa seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada di itu ya, di file PowerPoint ini mau saya apa namanya, saya tampilkan di sini. Sudah keluar. Sudah muncul. Sudah Pak. Muncul, Pak. Ya. Oh, sudah muncul, berarti saya enggak perlu lihat diri saya sendiri dong. Ini sambil nyantai aja ya, rileks ya. Iya, Pak, santai mawon. Saya jadi Mas Adi ini sebenarnya orang yang sangat ahli di bidangnya. Cuman mungkin baru pertama kali ya, Mas ya. Atau ini, masalah ngadik. Laptopnya ini kan yang saya pakai kan speknya kan nggak begitu gede gitu loh. Ya, silakan Mas Pak Edi. Halo, nggak ada suaranya. Iya, kok nggak ada suaranya ya. Bentar. Mungkin ini kendala dari laptopnya Bapak RD ya, mungkin yang kurang mendukung ya. Jadi keluar masuk ngelag, istilahnya beliaunya ngelag, kita sabar dulu ya. Sebenarnya materinya
Bapak Erdi ini sudah banyak pengalamannya, dan kemarin yang itu Mas Fuadi, yang teman-teman sama Mas Hilmi sama teman-teman kelas studi tafsir madhabi ini, saya minta tolongnya ke Pak Erdi ini untuk mendesain cover, layout, hingga edit teks juga beliaunya. Ya mungkin kita tunggu ya. Mungkin share screen-nya bisa dibantu teman-teman, Bu. Tinggal dikirim PPT-nya saja. Ini share screen kan Mbak Elinia ya? Mbak Elinia, halo. Nggih, Bu. Ya, dengan ya Mbak yang itu, Mbak. Yang share screen kan? Nggih, kula yang share screen. Bapaknya nanti pakai HP ini, insyaallah mau join ini. Sebentar. Nggih, Bu. Santai mawon, Bu. saya kan kasihan kalau adik-adik kan pakai paketan, ada yang pakai wifi, ada yang pakai paketan. Tapi nggak apa-apa ya, niat nambah ilmu, nambah pengalaman, dan saya pengen nanti adik-adik KLM di sini, terutama ya yang kita bagi tim layouter, tim desain cover, tim editor, ini bisa benar-benar bisa belajar dari sini ya. Kita sama-sama saling belajar. Saya juga dalam diri saya sendiri ini kepengen juga bisa ya. Tapi ya gitu, laptopnya harus mendukung ya. Oke, sih. Ini sudah join apa belum Mbak Elinia? Pak, itunya. Mas Hilmi sudah bentuk kan ya timnya? OTW Bu. Hah? OTW. OTW. Jadi gini, kita gercep ya. Seperti motonya Bapak Rektor kita, Pak Muzaki itu apa? Satu ya motonya, GPL, gak pakai lama. Jadi kalau kerja sat-set gitu selesai, sat-set. Gak pakai lama gitu. Jadi mungkin kita nanti akan bareng-bareng belajar, benar-benar punya semangat yang tinggi untuk itu ya. Mungkin Bapak Erdi sudah gabung ya ini. Lihat. Coba dicek Mas. Oh sudah. Oke. Bapak Erdi. Assalamualaikum, sudah join kah? Mana ya? Kok belum ada namanya Mas Rafli tadi tuh? Sudah Bu, tadi kelihatan. Ada Ibu. Sudah Bu, ada Bu. Ya ya. Ayo Mas Fuadi dipersilakan mungkin Bapaknya. Monggo Bapak Erdi bisa melanjutkan tadi apa yang ingin disampaikan. Monggo, Pak. Suaranya belum keluar. Tidak kedengaran suaranya, Pak. Suaranya tidak keluar, Pak. Halo? Erdi, suaranya tidak keluar. Iya, suaranya nggak keluar, cuma ada raise hand kayaknya ya. Nggih. Halo.
Mungkin mikrofonnya belum dihidupkan, Mak. Belum ada suaranya. Masih belum ada suaranya, Pak. Oh iya, itu sudah. Okay. Sudah muncul suara anu mikrofonnya, tinggal diaktifkan, Pak. Mikrofonnya tinggal diaktifkan, G. Nah, tadi nggak muncul soalnya mic-nya. Itu mic-nya belum diaktifkan, Pak. G. Belum kedengaran suaranya. Sudah. Nah, G. Sampun, G. Monggo. Alhamdulillah, monggo. Sudah cerah kelihatannya. Oh ya. Nah, itu yang apa yang materi PowerPoint itu langsung bila saja yang anda ya yang ngaklik aja ya. Ya itu ada operatornya Pak, Mbak Elenia namanya. Mbak siapa? Elenia. Mbak Elenia. Oh iya. Ini saya maaf banget ya ini ya. Sudah berapa jam ini? Oh, 40 sekitar 40 menit. Enggak apa-apa, teknis Pak, biasa ini dari. Iya, 40 menit. Kirain langsung ceklik-ceklik bisa langsung kadang online gitu. Oke, langsung lanjut ya. Oke. Oke, monggo. Ini yang rileks aja ya, enggak usah serius-serius amat lah. Ya. Nggih, mau rileks Pak biar enggak tegang, Pak. Iya, biar enggak tegang. Masalahnya ini dunia layout ataupun desain ataupun editor. Itu kalau dalam kondisi tegang ataupun yang ada pressure yang apa ya, yang itu tidak akan bisa masuk ke dalam otak. Karena seperti dikejar-kejar sesuatu yang menakutkan. Makanya untuk mempelajari layout ataupun desain sesuatu, kita harus memang lebih fresh. Sebelumnya untuk definisi teman-teman pasti sudah tahu lah apa itu layout, apa itu desain, apa itu editor. Di sini bisa sudah saya sampaikan di materi PowerPoint itu ya Mbak ya. Masuk ke definisi Mbak siapa? Mbak Eli ya. Nah, sudah tertera di situ. Layout itu adalah secara gampangannya itu cuma tata letak suatu naskah untuk dijadikan tampilan yang menarik bisa dan menjadi sebuah produk buku yang bisa dinikmati khalayak luas. Sedangkan desain sendiri itu masalah cuma pada komposisi aja. Antara layout sama desain itu sebenarnya 11-12 seperti kakak adik, cuma beda jalan, beda langkah, tapi intinya sama, tujuannya sama-sama membuat tampilan sesuatu yang menarik dan enak dibaca untuk para publik yang ingin menikmatinya. Sedangkan editor sendiri adalah penyunting naskah sebuah buku agar bisa enak dibaca, kelihatan simpel, dan apalagi simpel dan menarik aja gitu makin aja. Oke, bab selanjutnya. Prinsip dan tujuan layout, desain, dan
editing. Di situ ada 4 poin ya. Prinsipnya simple, balancing, harmonis, dan emphasis. Di sini simple. Ini saya artikan suatu desain harus kita jadikan suatu yang sederhana. Langkah-langkahnya yang sederhana aja, simpel-simpel aja. Kadang kalau terlalu banyak gambar, terlalu banyak objek, pembaca itu malah bosen. Lanjut yang nomor 2, balancing. Balancing ini keseimbangan. Keseimbangan antara huruf dan objek itu sendiri. Misal dalam suatu layout buku, setiap bab dan materi selanjutnya, paragraf selanjutnya, pasti ada gambar dan judul, subjudul, setelah itu isi. Nah, itu yang harus kita seimbangkan dengan materi yang kita tuangkan, seperti misalnya pada setiap buku per halaman, ukurannya biar nggak terlalu besar, biar nggak terlalu kecil, biar seimbang, enak dibaca, itu harus bagaimana. Setelah itu, poin yang ketiga, harmonis. Bagaimana caranya keharmonisan antara gambar, judul, sama isi buku, selain seimbang tadi, memiliki keselarasan yang intinya itu enak dibaca. Nah, dari situ, biar para pembaca nggak bosen, kita tekankan kepada yang poin keempat, itu adalah emphasis. Tekanannya di emphasis ini adalah tekanan suatu materi. Misal, pada buku studi tafsir Mas Zabi punya Bu Wilda itu, setiap bab tekanannya ada di mana itu kelihatan. Entah itu ada di gambarnya, ada di judulnya, ada di nama penulis, maupun isinya. Nah, dari 4 poin itu dijadikan satu yang menjadi satu prinsip agar layout, desain atau editnya itu terlihat nyaman dan enak dibaca oleh pembaca. Sebenarnya tujuannya sendiri itu ada 3 poin. Materi yang dilihat lebih artistik, pembaca tidak bosan, selalu memiliki ide dalam berkreasi untuk para layouter. Yang poin nomor 3 ini untuk para calon layouter, desainer, atau editor. Ini yang harus dimiliki, poin 3. Next, Mbak Eli. Nah, ini contohnya. Contoh saya ambil layout buku yang saya ambil dari buku karya Ibu Wilda, studi tafsir Al-Mazhabi. Nah, layout buku sendiri untuk di penerbit kami, untuk halaman pertama, itu pasti ada cover Prancis. Cover Prancis itu adalah cover yang hanya mencantumkan judul buku aja. Setelah itu halaman kedua, halaman kosong, menginjak halaman ketiga. Langsung seperti yang tertera di gambar ini. Ini ada nama penulis, cover hitam putih, judul buku, logo penerbit, dan para penulis serta poin-poin kredit yang tertera di bawah. Menginjak ke halaman 4 baru KDT. Nah, KDT ini yang dikeluarkan oleh Perpusnas karena berisi
judul buku, para penulis, desainernya siapa, layouternya itu siapa, terus penerbitnya siapa. Semua tertuang di situ, peserta plus nomor ISBN yang dikeluarkan oleh Perpusnas. Untuk embel-embel sedikit, di situ ada apa itu? Kayak oleh reserve ya, hak undang-undang oleh penerbitan ya. Untuk yang contoh layout buku ini bisa di-play mungkin Pak itu? Enggak bisa ya? Di-play. Coba ya. Nah, itu kan. Nah, itu contohnya pada halaman ada gambar di atas itu, judul buku sama isinya. Setelah itu ada halaman, menunjukkan berapa itu halaman keberapa untuk isi buku. Next, terus. Sudah. Pada kata sambutan, ada header gitu ya. Header. Kata sendiri. Sebelumnya. Yang halaman selanjutnya itu, Mbak. Oke. Okay. Nah, header gambar ini. Ini memang harus kita seimbangkan dengan antara jarak judul dan isi naskah itu sendiri. Coba kalau itu misalnya gede banget itu loh, sampai motong apa? Sampai motong ke kalimat. Kan kurang keren gitu ya. Ya. Next, Mbak. Boleh di sampai lanjut aja di play-nya. Sampai iya, terus selesai ya dia. Sekarang halaman ke contoh yang contoh desain buku cover buku. Klik cover bukunya next. Nah, ini mockup yang kami desain yang sebelumnya ini ada tim sendiri kami desainer ya. Kami mencoba untuk menawarkan kepada penulisnya, itu Wilda yang pada waktu itu. Ada berapa itu, Bu? Kira-kira yang waktu pengajuan cover berapa itu? Ya? Ada berapa sih, Pak. Iya, tapi saya kurang cocok warnanya gelap soalnya waktu itu. Waktu itu gelap. Iya, coklat. Coklat. Atau coklat. Karenanya lah, makanya itu kan untuk menjadi desainer buku ketika desain itu nggak cuma satu dua kali, ini pun sekitar tiga contoh ini, jika sampling yang kami tawarkan kepada penulis teman-teman ini, akhirnya ternyata Bu Wida kok cocok, oke. Makanya kuncinya itu untuk menjadi seorang layouter atau desainer itu harus punya kesabaran yang luar biasa. Luar biasa pokoknya luar. Karena penulis itu enggak sama. Kadang ada yang enak, kadang ada yang rewel, kadang ada yang banyak request, minta yang ini, yang itu. Kita harus siap, memang harus siap menghadapi klien-klien yang bermacam-macam. Apalagi untuk seorang layouter ya. Bukan seperti Momo sih, kadang penulis ketika menyerahkan naskahnya sudah siap kita layout. Ketika sudah layout, kita kembalikan lagi ke penulisnya. Nah, konsepnya kayak gini, Bapak Ibu. Oke, siap. Setelah itu dicek. Setelah dicek, ternyata ada sedikit revisi. Bilangnya ada sedikit revisi. Mas, di halaman sekian
kata ini diganti untuk halaman kesekian kalimat ini diganti, paragraf ini naik ke atas, paragraf ini naik ke bawah, wow, sampai muter-muter. Kadang waktu sehari pun kita tuh habis di satu naskah. Habis di satu naskah, tapi enggak apa-apa lah, itulah memang liku-likunya, apa namanya, liku-likunya jadi seorang author atau desainer cover buku. Mungkin untuk next, Mbak, persiapan menyusun sebuah buku. Naskah sudah ada, ini artinya naskahnya memang masih mentah ya. Bisa diketik di Microsoft Word mungkin. Setelah itu dibaca-baca sebentar oleh teman-teman, memasuki editing naskah. Ketika kedua langkah sudah dilakukan, baru kita menginjak proses layout buku. Oke, next. Nah, ini langkah-langkahnya ini. Naskah dalam format Microsoft Word. Jadi naskah yang sudah disampaikan sebelumnya. Baru kita buka namanya program layout pun yang sering dipakai oleh penerbit, yakni Adobe InDesign itu. Terserah InDesign yang dipakai, bisa yang terbaru, bisa yang terlama. Yang penting Adobe InDesign bisa dikerjakan oleh teman-teman dan bisa dipelajari sama-sama. Ya memang seperti anu sih, untuk awal-awal ya. Adobe InDesign itu untuk awal-awal itu seperti sulit. Kok angel tenan ya, kadang-kadang gitu. Namun saya sendiri itu ketika bikin layout awal-awal itu ya, mau tahun berapa itu ya, itu pusing banget itu ya. Microsoft Word. Ternyata setelah saya bandingkan sedikit antara Microsoft Word sama Edition ini, ternyata setelah dalam rentang waktu yang sama mempelajari itu, kok enak Adobe InDesign ya? Saya mikirnya gitu, walaupun masih belum apa ya itu, istilahnya itu masih gradul gitu ya, gradul itu istilahnya masih gagap masa InDesign. 1-2 hari sampai nggak tidur pelajari itu, saya pelajari itu 1-2 hari nggak tidur. Oh ternyata ketemunya di sini, ada kunci sendiri yang bisa membedakan antara InDesign dan Microsoft Word. Nah, kadang saya mengambil kesimpulan ternyata Microsoft Word itu enaknya cuma kita mengawali naskah mentahnya saja dulu, ngeditnya kan ada spellingnya itu ya, ngedit bahasanya, terus diksinya, kita enak di Microsoft Word dulu ya, di kasar aja dulu, main spasi, spellingnya kita hidupkan atau koreknya dan lain sebagainya tanpa otak-atik gitu. Walaupun fitur yang di Microsoft Word itu ada menambahkan gambar, ada menambahkan halaman, tapi ketika diaplikasikan atau diekspor itu pasti goyang. Itu yang sering kami alami. Kenapa kok goyang? Kadang fontnya itu rusak, kadang gambarnya itu jadi rusak, halaman yang semula ada di kanan kok geser berapa mili gitu ya, geser berapa senti, itulah kok aneh. Kadang di save PDF ada kalimat yang kadang turun padahal ada di halaman pertama misalnya. Duh, kalimat ini kok turun di halaman 2. Wes pokoknya banyak itu yang lika-likunya di Microsoft Word. Nah, kalau yang di InDesign sendiri kelebihannya
gambar bisa dipola. Tulisan, tulisan bisa kita otak-atik sesuai keinginan kita. Maksud kita itu bagaimana InDesign itu bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan kita itu sendiri. Oke, okay, next. Boleh, Mbak Ali? Next. Oke. Okay. Bisa dilanjutkan untuk halaman ini, teknik membuat buku yang menarik. Oke, terus. Nah, ini. Ini adalah tampilan Adobe Design waktu kita apa? Kita menyalakan di anu ya ini ya. Di komputer atau di laptop ya ini. Tampilannya ya gini. Nah, oke, okay, next. Tampilannya. Nah, ini memulainya. Ketika naskah sudah diedit, masih berbentuk Microsoft Word. Nah, ini. Nah, pasti teman-teman tahulah memulai kerja sesuatu program. Tinggal klik file, new document. Gitu ya, sama aja kok. Kita tentukan dulu area kertasnya dulu. Semisal ukuran seperti ukuran buku studi Mazhabi punya Bu Wilda ini. Itu ukurannya UNESCO atau 5155x230. Kita pakai satuan milimeter. Kita pakai satuan milimeter karena apa? Karena di situ detail. Kedetailan dari suatu naskah. Karena ukuran milimeter itu 1 mili kita tarik atas pun bisa mempengaruhi suatu kata atau tulisan. Nah, setelah itu kita tentukan marginnya. Ini yang bisa kami pakai margin untuk suatu buku. Sebuah buku adalah topnya 18, bawahnya 20, bottom. Inside ini kalau di Microsoft itu left, terus outside kalau di Microsoft itu right. TBLL. Tapi kalau di InDesign, marginnya itu adalah top, bottom, inside, dan outside. Inside ini adalah margin yang berdekatan dengan yang ada di punggung buku. Offsetnya itu ada yang, kalau outside, itu adalah sisi luar yang mendekati batas buku itu sendiri. Oke, next. Boleh? Nah, ini contohnya. Tampilannya kayak gini. Setelah kita setting. Nah, tinggal klik OK. Keluar ini. Boleh? Terus? Kemudian muncul layar berikut ini. Nah, inilah tampilannya. Nah, tampilannya gini. Untuk memulai lembar kerja, untuk memulai sebuah layout. Oke, next. Mbak, ini. Nah, ini. Biasanya kalau di Microsoft Word, itu kan kadang Ctrl O gitu ya. Ctrl O, open, kita pilih filenya, keluar. Nah, kalau di InDesign ini, kita pakai list. Kenapa kok pakai list? Karena InDesign nggak mengenal apa itu namanya open. List adalah atau Ctrl D kalau di keyboard ya. Ini adalah memanggil semuanya materi. Entah itu materi atau naskahnya itu ada gambarnya. Cuma tulisan aja ataupun diagram-diagram yang lainnya. Ctrl D karena dari situ di InDesign menyerap semuanya. Ctrl D. Setelah Ctrl D, next.
keluarlah. Next, Mbak El. Nah, kita pilih kan? Kita pilih yang naskahnya Bu Wilda ini. Klik. Kita tekan OK. Oke. Nah, setelah itu ada pan item. Next, di video bisa di anu halaman berikutnya. Nah, set. Ada place. Kita klik. Kita ketik open. Nah, itu kan ada pan hitam. Lihatlah, semuanya itu kita arahkan ke pojok kiri. Nah, jadi deh. Kita klik kiri sekali aja. Di situ kan muncul judul buku. Ada penulis. Di bawahnya judul itu. Subjudul dan isi serta footnote. Benar ya. Kita ulangi lagi, klik paste, open karya itu, semisal open warna hitam kita arahkan ke pojok kiri atas, klik satu kali, keluarlah judul dan nama penulis, subjudul, isi naskah serta footnote satu naskah itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara membuat tampilan ini menjadi menarik lagi? Yang jelas, judul, subjudul, isi naskah, serta footnote-nya ini kita pola. Entah itu kita ganti font ataupun kita perbagi paragrafnya. Atau kita kasih gambar yang menarik lagi. Next, kita misal ganti. Nah, kita menentukan halaman dulu ya. Sebenarnya fleksibel. Desain fleksibel. Kita bisa menentukan halaman dulu atau kita menyelesaikan naskahnya dulu. Tapi di sini kemarin saya buat untuk mengentri halamannya secara otomatis. Pada pojok kanan, nah itu, pada pojok kanan itu, kita klik double. Klik double, klik-klik, nanti akan keluar halaman berikutnya Mbak Eli. Halaman berikutnya, oke. Okay. Klik. Nah, ini kan namanya keluar yang namanya master induk. Master induk ini adalah yang digunakan untuk mempola mulai halaman. Kita ngisi gambar bisa mempola pola yang tujuannya biar gambar dan halaman itu tidak lari atau tidak apa loncat-loncat. Nah, seperti yang kayak di MS Word itu. Biar anteng, karena ini adalah kunci dari artistiknya suatu layout. Terus di bawahnya itu adalah halaman. Halaman kecil dari previewer. Apa sebuah preview besar yang kita lihat pertama ini. Kotak dialog kecil. Setelah itu yang pada master halaman induknya itu kita klik dua kali. Halaman berikutnya Mbak Eli. Nah ini, nah kan muncul halaman layar kosong lagi nih. Layar kosong ini. Nah, loh, terus ada pertanyaan. Loh, kemana naskahnya tadi? Naskahnya masih kesimpan di halaman kecil-kecil sebelah kanan itu aman, ibaratnya itu sudah kekunci, nggak akan kemana-mana, nggak akan lari kemana lah, nggak akan lari ke tunjungan rasa atau kemana, anteng ada di situ. Setelah itu next halaman berikutnya
ini videonya ini video ya Mbak Elia kayaknya ya. Oh iya, ini tutorialnya ini yang saya buat kemarin ini. Klik membuat halaman. Nah, sambil saya jelaskan juga langkahnya. Type tool itu kita klik. Iya. Misal halaman kita taruh bawah. Nah, halaman buku ini, misal kita bikin halaman yang ada di kanan kiri dan kanan kiri sebuah buku. Nah, makanya halaman kita taruh bawah. Setelah itu kita ketik angka 1. Satu. Nah, kita gedeinnya. Nah, itu kan antara garis yang merah itu kan garis margin. Nah, angka 1 kan nggak lurus itu. Nggak lurus sama angka margin. Kita pakai bantuan. Nah, itu kan nggak lurus. Kita harus luruskan. Kita pakai bantuan dengan klik ruler yang ada di kiri. Klik tahan, kita geser, kita pasangkan dengan yang margin warna merah. Ada garis bantu warna biru. Kita geser, ada bintang tengah, kotaknya itu. Kita rapikan, kita geser sedikit aja. Oke, lurus itu. Aman. Setelah itu, nah, tapi sebelumnya angka 1 ini kita pola lagi sesuai dengan klik kita pilih current number, jadi huruf A. Ini adalah rangkaian agar nanti halaman yang ada di pik kecil-kecil ini bisa terjadi langsung berurutan secara otomatis. Di halaman keduanya, halaman samping, tinggal kita cari garis bantu dulu biar rapi. Kita ke tool-nya lagi, tekan Ctrl Shift Alt secara bersamaan. Nah, ada tanda kursor 2 double gitu, hitam putih itu. Tinggal kita geser, kita patenkan atau paskan dengan garis bantu hijau. Itu. Kenapa kok pakai Ctrl Shift Alt? Biar nggak bisa lari kemana-mana. Biar lurus dengan yang sebelahnya. Kalau ragu, garis bantu bisa dihilangkan atau tidak. Boleh. Terlihatlah halaman yang berurutan. 1, 2, 3. Dan itu sampai ke bawah, itu otomatis berurutan. Dan itu sudah terkunci dengan aman. Headernya. Next. Yang berikutnya, nah itu. Memoles. Memoles naskah menjadi tampilan yang rapi. Gitu ya. Di situ dijelaskan masing-masing bagian pada naskah dari judul, subbab, dan isi. Kita buat model atau style yang menarik dengan menampilkan font yang diinginkan sesuai selera layouter desainernya. Karena di situ ada 3 poin yang perlu di menentukan juga menentukan model font pada judul, menentukan model font, subjudul, dan isi. Nah, semuanya 3 poin itu disebut dengan paragraf style. Paragraf style itu apa? Paragraf style itu adalah model sesuai dengan imajinasi atau fantasi
seseorang layouter atau desainer itu. Karena dengan paragraf style, untuk mengubah paragraf satu dengan paragraf yang lain, kita tinggal klik satu kali, ceklik, 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 beres. Oke, next, untuk keterangan selanjutnya. Nah, ketemu kan? Dalam karya Ibu Fuida ini, kita coba membuat paragraf style pada judul. Setelah terlihat ini semuanya ya. Oke, bisa dibesarin Mbak Eli. Nah, terlihat jelas di halaman berikutnya. Ya. Itu ada create new paragraph. Ya, nanti keluar itu. Paragraph style. Satu. Di situ langkah pertama, kita mengubah judul karya itu. Judul karya itu, esensi apa itu, ya, kalimatnya itu. Kita klik pada create new paragraph. Next, nah, tampilan paragraph style itu ya. Nah, kita klik dua kali. Klik-klik. Halaman berikutnya. Kita klik dua kali. Nah, muncullah layar paragraph style. Di situ ada keterangan nama judulnya paragraf 1 ya. Kita ganti aja biar mudah. Ya, mudah mengingat, mudah kita mempolanya lagi. Misal kita ganti nama judul. Halaman berikutnya. Nah, itu kan aja judul itu. Belanya. Habis judul, kita masuk ke basic komponennya. Halaman berikutnya, Mbak. Next. Nah, ketemu itu. Judul. Kita masih berputar di sini. Nah, setelah itu, play video boleh? Oke. Nah, ini contohnya audio videonya. Kita pilih font keinginan kita. Font yang diinginkan. Misalnya font kita bikin italik, kita bikin regular, kita bikin tebal, tebal miring, sesuai keinginan. Begitu pula dengan ukurannya. Pakai 18 poin, 20 poin, nah, itu engine spacing-nya. Kita taruh kiri, kanan, tengah, atau tengah rata, atau tengah. Nah, kita pilih yang center. Nah, jangan lupa di situ ada space after. Space after itu adalah jarak antara judul dengan kalimat berikutnya. Nah, kita klik hibernate. Hibernate ini adalah tanda baca. Kita klik. Tanda perubahan. Nah, karena kursor masih di bawah. Kita arahkan kursor di judul. Kita tinggal klik. Judul. Klik. Jadi deh. Paragraph style. Judul. Nah, itu antara judul yang atas sama bawah. Kenapa kok jaraknya? Begitu. Nah, space after-nya tinggal kita mainkan. Nah, jadi deh, antara space after itu antara jarak judul sama itu adalah nama penulis. Kalau bisa, kalau belum mengerti bisa diulangin untuk teman-teman yang lain. Bisa diulangin. Atau mungkin kalau yang
Nanti saya buatkan yang itu aja ya, yang lebih pelan atau bagaimana teman-teman bisa tertarik. Oke, pemilihan font. Ya. Ya mungkin penyampaian saya ini agak belibet mungkin ya. Belibet. Semoga bisa dipahami aja lah. Penyampaian belibet kadang sama teman-teman kadang kurang dipahami atau bagaimana gitu. Nanti ada waktu luang bisa sharing aja lah. Kalau sudah memiliki naskah, sharing sama saya kapan aja enggak apa-apa. Yang penting bukan pas saya pas berlibur ke pantai atau kemana gitu. Oke. Okay. Itu Steve Peace After. Oh, nanti aman. Sekarang bikin parastel untuk subjudul. Masih judul ya? Nah itu. Itu video Mbak Elia. Jadi putar dulu aja. Habis ini penjelasan. Nah, sama aja. Intinya sama aja bikin parastel seperti langkah pada bikin paragraf judul. Cuma ganti namanya subjudul. Pada basicnya karakter kita rubah soalnya ya. Kita mungkin pilih Arial, contoh aja ini ya, misalkan Arial. Kita bikin tebal, miring sesuai keinginan. Space afternya kita bikin 2 mili. Caranya biar nggak terlalu renggang sama antara subjudul dengan isi naskah. Hypernet kita matiin. Tinggal klik subjudul. Nah, itulah tampilannya. Tampilan seperti yang tertera. Ini adalah untuk membedakan antara font pada judul, font pada subjudul. Karena yang sering kita apa namanya, yang sering kita hadapi itu kadang buku itu ada beberapa bab gitu ya. Bab pertama ada subjudul, terus halaman berikutnya bab kedua ada subjudul, ada isi, kadang ada footnote. Bab ketiga sampai seterusnya sampai daftar pustaka itu harus kita bedakan. Karena ya untuk menarik aja, menarik pembaca biar nggak bosen aja gitu. Setelah itu kita menginjak ke next, bikin paragraf setal isi. Halaman berikutnya ya Mbak ya. Nah itu. Itu video ya Mbak ya. Oh ya, video itu. Langkahnya sama aja. Langkah sama. Seperti bikin paragraf style pada judul maupun subjudul. Create. Nah, itu create new paragraph style.
itu judulnya tinggal kita kasih nama, misal isi naskah. Basicnya kita lihat kita pakai font apa, dirubah nggak apa-apa. Misal kita pakai font, ini kemarin saya pakai font Cambria mungkin. Kita pilih, klik, terus stylenya kita pilih regular. Kita pakai Cambria. Model reguler, isi. Karena isi kalau tebal lucu mungkin ya, tebal semua nanti jadi jelek ini. Kita pakai reguler, fontnya saya pakai 11. Coba di post dulu mbak, yang itu ya, di waktu apa? Nah itu di post dari situ pause. Nah itu kan pemilihan ukuran size font isi ada 11. Nah, di samping kanannya ada tulisan leading. Nah, itu leadingnya. Itu leadingnya bisa diatur sesuai dengan apa yang diharapkan. Leading ini adalah kerapatan kalimat dalam satu paragraf. Kerapatan antara kalimat satu, kalimat kedua sampai dalam satu paragraf itu sendiri. Semakin kecil leading itu semakin rapat kalimat apa paragraf itu. Semakin lebar, semakin angkanya semakin besar, semakin lebar jaraknya isi naskah itu. Itu saya ambil semisal 11 koma berapa itu ya. Itu sebenarnya terlalu rapat ya menurut saya kemarin ya. Karena kemarin bikinnya sampai kemalaman gitu ya. Oke, videonya langsung diklik aja. Kita lihat hasilnya. Klik. Oke, terus space after-nya kita buat 1,2. Oke. Left justified ya. First line itu adalah angka 7. Itu adalah paragraf stop pada awal kalimat. Space afternya kita buat 1,25. Ini di pause, dulu. Pause. Ya sudah. Nah, space after pada isi naskah ini 1,25. Ini adalah jarak antara paragraf 1 sama paragraf berikutnya. Untuk keterangan tadi ada hyphenate. Hyphenate ini adalah penggalan kata pada akhir kalimat yang mepet pada suatu margin belakangan. Nah, itu kalau misal kita klik, kita hidupkan hyphenate-nya. Penggalan katanya kadang agak kacau. Semisal kata mereka gitu ya. Penggalan katanya kadang mer, terus di bawahnya tulisannya eka. Itu kan kurang bagus. Mer strip tanda apung, terus di bawahnya kalimat berikutnya itu eka. Nah, kadang pembaca kan apa ini maksudnya mereka ini kan lucu gitu loh. Coba kita lihat, makanya hyphenate kadang jarang saya pakai. Saya pakai Kak ketika memang kerenggangan kalimat dalam satu paragraf itu terlalu lebar dan kita memang harus benar-benar jeli mana kata penghubung yang baik, mana kata penghubung yang benar yang digunakan. Penggalan-penggalan kata yang semestinya harus digunakan. Oke, next. Kita play lagi. Oke, 1,25 tadi udah ya. Hyphenate-nya tadi. Nah, udah mati. Tidak diaktifin, tidak dinyalain. Kita klik OK.
Oke, klik. Kursor kita arahkan kepada isi naskah. Kita klik. Nah, begitu pula dengan paragraf kedua. Begitu pula pada paragraf ketiga. Klik. Oke, pause dulu. Di pause, pause. Nah, pause dulu. Nah, oke. Nah, di sini coba dilihat. Ada beberapa kalimatan itu. Itu terlalu rapat itu. Kerapatan itu. Nah, itu karena leading-nya tadi misalnya bisa ditambahin. Leading-nya semakin kecil langkahnya, semakin rapat nanti. Ya. Boleh dapat dilanjutkan? Sebelum menginjak selanjutnya. Oke, di play aja Mbak Eli, di play. Oke, wes. Sekarang bikin style footnote. Langkahnya sama aja. Berhubung di kotak yang sudah ada, kita klik coba. Footnote. Nah, footnote diusahakan lebih kecil font-nya. Untuk membedakan antara isi dan footnote. Kita baca define. Nah, footnote sering kami buat seperti di pause dulu, Mbak. Pause. Oke, hentikan dulu. Pause. Nah, kadang footnote yang sering kami buat itu style-nya seperti di bullet numbering. Misalnya di numbering kan ada angka 1, angka 2 gitu kan. Antara kalimat atas sama di bawahnya itu dibuat lurus berjajar gitu ya. Nah, mengakalinya di sini untuk line indent, ada line indent sama first line indent. Angkanya kami buat seperti pada numbering atau palette. Yaitu 6. Saya buat angka 6 itu ya. Terus first line indent-nya saya buat min 6. Kenapa habis 6 kok min 6? Karena antara 6 dan min 6 ini adalah untuk mensejajarkan kalimat yang ada di atasnya sama kalimat di bawahnya. Atau kalimat terusannya dalam satu paragraf. Boleh di-play lagi. Kita bisa lihat hasilnya. Play. Space after-nya kosong boleh, satu boleh. Untuk footnote. Ya, untuk footnote-nya satu dan nol boleh. Hyphen-nya jangan lupa. Penggalan katanya. Penggalan kata kita matiin aja. Oke, nah kita aplikasikan seperti apa footnote yang klik. Nah, seperti itulah maksudnya. Antara kalimat awal dan kalimat terusannya yang ada di bawah. Kita ke footnote. Nah, besar kecilnya footnote sama isi kan nggak sama. Terus ada garis yang membatasi. Karena footnote sendiri ada penjelasan dari suatu kalimat tertentu yang ada di isi naskah.
satu ada angka satu karena di ketekanan angka satu, angka dua dan seterusnya. Tampilan enggak gitu. Halaman sudah, sekarang judul, subjudul, isi naskah sama footnote. Footnote-nya sudah tertata. Halaman sudah aman. Sekarang lihat kalau cuma tulisan aja kan kurang harmonis itu ya. Ini buku apa ini? Saya kan banyak pertanyaan. Kok kurang apa ya? Kok hanya ada yang kurang. Kalau dikasih gambar gimana enaknya? Oke. Sekarang pembuatan semisal fleksibel sih, atas kanan, bawah sama kiri dikasih gambar enggak masalah. Yang penting tidak menutupi tulisan atau naskah itu. Ini saya ambil contoh. Klik, okay, boleh, di play. Boleh. Menambahkan pada gambar. Pelan-pelan aja. Tekniknya sama dengan pengambilan naskah. Kita place, Ctrl D. Kita klik, ada gambar yang bias. Yang saya buat di situ adalah link dari klik. Kita tarik. Nah, kalau gitu keren nggak? Kan kurang bagus. Kalau gedein, karena menutupi judul sama tulisan. Dan itu sangat mengganggu. Kita kecilin, nggak apa-apa. Cara manual, nggak apa-apa. Nah, kita kira-kira mungkin besarnya separuhnya itu. Kita copy. Karena gambar melebihi, kita balik, rotate seperti tool yang ada di sana. Nah, ini terlalu cepat mungkin ini ya. Bisa dibuat kalem-kalem aja Mbak Elia. Kita group itu. Ukurannya kita sesuaikan dengan lebar media kerjanya. Nah, pada kotak dialog, kita klik. Kita turunkan saja, enggak apa-apa. Kita turunkan sampai judulnya, kotak dialog warna biru itu. Kita share. Nah, enggak apa-apa. Itu sebenarnya sih gambarnya masih terlalu besar kalau menurut saya ya. Setelah itu kita ekspor. Di ekspor menjadi PDF. Kita pakai nama layout studi. Ekspornya PDF ya. Kita klik OK, ada keterangan PDF, kita abaikan enggak apa-apa, kita OK. Setelah itu kita lihat hasilnya, hasil PDF dari layoutan tadi. Boleh Mbak, halaman bukunya. Nah, itu tahu hasil layoutnya. Halaman sudah, kanan kiri kita tampilnya. Kemarin saya agak keburu-buru, itu gambar masih terlalu gede itu ya. Menurut saya ya, terlalu gede. Yang penting tema naskah itu kita untuk memulai gambar tema agama misalnya. Ini kan studi tafsir untuk gambar. Ya, tidak selalu seperti gambar kembang kayak gitu. Misalnya teman-teman kepingin ada gambar lampu atau ada gambar masjidnya, ada gambar yang penting ada transparansi dari situ, enggak apa-apa, enggak masalah. Nanti malah kelihatan bagus. Terus antara bab, tiap bab dikasih ornamen-ornamen yang mendukung menariknya satu layout satu buku itu.
Oke, next untuk yang halaman berikutnya apa itu, Mbak? Ah, ini membuat desain cover buku juga gitu. Yang pertama itu ada 3 poin yang saya sampaikan ini ya. Memahami naskahnya itu boleh dari genrenya. Terus yang kedua, membuat draft atau konsep cover. Dulu awal-awal saya bikin draft buku, misalnya buku Islam gitu ya, buku misalnya buku studi mazhab ini. Saya gambar, saya bikin kayak kertas sama bolpen. Saya gambar gitulah, arsiran-arsiran gitu. Gini, terus fontnya bikin apa? Saya gambar di kertas gitu, buat draft aja, buat pengingat. Setelah itu kita aplikasikan di karena kami kan sering pakai Corel Draw ya, Corel Draw sama Photoshop. Nah, coba aja. Di free pick atau di all free download. Ternyata yang saya gambar itu sudah tersedia di situ. Ada ornamen ukiran, ornamen Islami ternyata ada. Nah, ini saya download, saya vektorkan, terus font yang saya ingin, ternyata font itu juga ada banyak, font macamnya saya sesuaikan dengan genre dari buku tersebut, entah itu novels, itu harus kita sesuaikan dengan font dari satu genre itu kita sesuaikan. Yang ketiga, kita mengumpulkan materinya. Seperti yang saya bilang di awal tadi. Dari nama judul harus kita tentukan. Nama penulis. Kalau ada itu sinopsis juga ada, lebih bagus. Serta gambar-gambar yang menunjang sesuai dengan tema buku yang sedang dikerjakan. Seperti kita kembali, boleh Mbak, ke contoh desain buku Mbak? Contoh desain cover. Nah, yang hijau itu. Klik. Nah, ini kan. Nah, dari sini. Ini mulai dari rangkaiannya. Ada pelipitnya, apa itu, warna keemasan, terus ada kembangan, ornamen-ornamen juga, font, penulis, sama poin-poin yang ada di mana itu, poin-poin yang ada di cover, di situ kan terletak, itu saya baca sekilas ada di halaman berapa gitu ya, nah ada kalimat setelah studi tafsir mazhabi. Kan ada kalimat itu ya. Sekilas itu saya ambil sendiri. Klik, oh mungkin kalau ini menarik. Nah, setelah itu para penulis yang di bawah sendiri. Untuk komposisi, saya taruh di atas, penulis di atas. Karena untuk memudahkan aja. Nah, dengan background putih. Yang tengah putih, terus pemainan font juga, karena ini sempat berapa kali muter ya ini. Penulis pernah saya buat di bawah, ternyata font ornamen melengkung yang warna kuning sama kemasan itu ternyata memotong area di kata mazhabi. Kurang bagus. Kurang menarik. Gimana lagi ya? Saya konsultasikan ke Ibu Wilda. Gimana Bu? Gini. Kemarin ada yang warna hitam, ada yang kecoklatan, berapa ini prosesnya. Nah, kita lalui. Akhirnya fix. Ketemulah yang di asesi Ibu Wilda. Dengan ornamen seperti yang tertera pada contoh ini.
Oke, mungkin ada yang bisa disampaikan. Hanya sekelumit penjelasan. Berapa poin PowerPoint ini? Berapa nomor ini? Hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Dan kurang detailnya ini sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk bisa menyampaikan. Oke. Terima kasih kepada Bapak Erdi yang sudah menjelaskan step by step-nya terkait dengan layout, khususnya dalam layout sebuah buku. Dari pemaparan yang tadi begitu detail, ada satu prinsip yang harus kita pegang, bahwa seorang layouter itu kuncinya satu, harus sabar. Yaitu yang paling harus kita pegang sebagaimana yang disampaikan oleh beliau. Mungkin kita masuk pada sesi selanjutnya, yakni kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin teman-teman ada yang mau menanyakan, monggo diajukan. Bisa via chat atau disampaikan langsung. Monggo teman-teman. Oke, Mbak Nurdianti Akmala, monggo. Begini Pak, karena ini kan suara saya terdengar. Terdengar, G. Suara aku terdengar, Pak. Karena ini kan bisa dibilang pemula, Pak. Pemula pakai Adobe InDesign, jadi masih belum tahu fitur-fitur yang digunakan, menu-menunya begitu, Pak. Nah, yeah. Yang saya tanyakan pertama, sebenarnya ada banyak pertanyaan. Gak apa-apa. Ya, begini, ini saya coba sambil praktek, Pak. Nah, ini yang saya tanyakan pertama, untuk naskahnya, itu sebelum kita input ke dalam Adobe InDesign, apakah perlu diedit terlebih dahulu per paragraf? Karena yang muncul di sini, ini hanya halaman pertama, Pak. Halaman untuk pertama, nambah ke, halaman ya, maksudnya kepotong, teksnya kepotong sampai ke sini. Nah, untuk nambah teks setelahnya ini kira-kira bagaimana, Pak? Itu yang pojok bawah kanan ada, okay. Ada warna merah itu ya? Oh, ini yang mana ini? Nah, warna merah. Tadi, nah itu langsung paket. Ya, sebelum. Iya, itu sebenarnya tadi pakai shift sebelum masuk tadi itu loh. Yang Ctrl D ya. Tadi yang Ctrl D kan mau memasukkan naskah. Mau memasukkan yang dari awal. Oh, yang dari, Itu kan sebenarnya langsung place atau Ctrl D itu ya. Ya. Yeah. Tadi kan keluar yang warna hitam itu. Nenek. Warna hitam, langsung jenengan klik di pojok kiri atas. Oh, ini ya, Pak. Nah, itu sebenarnya harus sama pakai shift dulu. Shift, tahan, terus klik satu kali ya. Di pojok kiri atas. Sebenarnya tadi loh, yang awalnya tadi loh ya. Nenek. Oh, jadi kalau pakai shift langsung keluar semua gitu, Pak? Keluar semua kalau yang itu. Tadi kan udah saya sampaikan itu, yang di apa itu, langkah awal, shift, tekan shift klik di keyboard, langsung klik satu kali di kiri atas. Coba diawali lagi, enggak apa-apa, tenang aja. Kalau saya enggak akan marah-marah kok buat apa. Control D coba, control D, ya yeah, please. Nah, misalnya ini, misalnya itu ya, klik. Oke, nah itu kan keluar. Yeah. Ya. Kan? Kursornya letakkan di kiri atas dulu. Nah, tekan shift. Tekan shift. Sudah, shift-nya ditekan tahan. Sudah diklik. Oh, ini. Oke. Ini. Ya, itu apa itu yang numpuk-numpuk itu? Ada yang numpuk-numpuk ya? Oh, nomor itu tas lain. Ah, gitu caranya. Terus Pak, pertanyaan. Iya, enggak apa-apa. Ini, yang banyak aja mumpung.
Ini tampilan untuk tampilannya. Iya. Begini kan, Pak. Tampilannya seperti ini. Nah, ini yang di bagian kanan untuk paragraf ada teksnya terpotong, Pak. Itu penggalan kata seperti yang saya sampaikan tadi. Ya kan? Nggih. Nah, kalau misalkan disambung kayak di Word kan otomatis, Pak. Jadi tidak ada penggalan kata, langsung katanya ini mengikuti paragraf, mengikuti paragraf. Iya. Kalau di sini bagaimana, Pak, mengaturnya? Mengaturnya bikin paragraf style isi naskah. Dibuat layar lagi atau bagaimana, Pak? Di kotak dialog sebelah kanan. Begini, Pak. Nah, ini mana yang namanya pick itu ya? Pick dari paragraf style. Ada. Paragraf style terus naik. Paragraf style ini ada. Paragraf style itu ada di Windows katanya. Windows. Di toolbar menu tool atas. Agak beda, Pak, tampilannya. Iya, enggak apa-apa, enggak masalah. Terus coba kata kanan. Ya, seperti ini. Enggak. Itu paragraf style. Nah, itu ya. Nah, itu yang atas sendiri tulis saja itu isi naskah misalnya. Isi naskah. Terus artinya basic apa itu? Heading. Bawahnya general. Bawahnya general itu apa? Nah, itu fontnya pakai apa misalnya? Itu Times New Roman misalnya. Times ya. Times New Roman itu pakai reguler aja. Bawahnya Times New Roman, nah pakai reguler. Itu size-nya berapa? 14. Enggak kebesaran. Ini buka apa dulu ini? Oh, enggak. Saya masukkan naskah ini, Pak. Naskah. Iya. Misalnya anak SD enggak apa-apa 14. Misalnya anak belajar membaca terus apa tuh? Ujian. 12. Ujian apa? Ujian sekolah gitu. 14 enggak apa-apa. 13 enggak apa-apa. Terserah. Itu zaman berapa itu? Saya ganti 12. 12. Berarti leading-nya ganti antara 14 atau 15. Pakai aja yang 14. Maaf. Sudah? Ya. Oke. Terus spasinya, indent spacing. Indent spacing-nya. Nah, itu kan kosong-kosong-kosong ya. Ya. Terus space after-nya. Space after yang ada sebelah kanan. Itu nol ya itu. Dinolkan. Itu pakai aja 2 mili. 2 itu ya. Itu pakai mili ya sebenarnya. Iya. Yeah. Sudah. Setelah itu kita nginjak yang hibernate tadi. Hibernate. Yaitu kosong. Dikosongin aja yang hibernate. Ada hibernate? Ini, Pak. Hibernate. Nah, ini sudah ya. Ini centang aja nih. Yang atas sendiri centangnya dihilangin. Nah, tuh klik oke okay, coba. Oke. Terus klik yang di karakter tadi. Misalnya isi di meja apa? Karakter isi. Yeah. Itu buat jadi tengah. Ini, Pak. Saya ganti. Nah, kalau nggak di situ gantinya. Tampilannya seperti ini, beda, Pak. Kalau sampean tadi kan di atas ini, di sebelah sini. Itu zaman pakai itu dihilangin aja enggak apa-apa. Pakai yang di Windows. Mana style paragrafnya tadi mana? Ada. Style yang paragraf style tadi ada nggak yang bikin ya, tadi itu? Oh, ini. Tapi beda kotanya sama di dalam ini semua, Pak.
Jangan jadi satu. Jadi satu. Kotak dialog. Nah, itu kan tenggang-tenggang. Terus ada nggak itu penggalan katanya? Tadi yang saya blok yang cuma yang ini, yang isi naskah. Coba isi yang naskah. Isi naskah kan mulai paragraf 1, paragraf 2, 3, 4, 5, 6 itu kan isi naskah. Itu. Coba dulu, Pak. Sampai situ. Oh, gini. Ini indisien berapa ya ini? 2021. Oh, ya. Hampir sama kayak punya aku berarti. 2021. Yeah. Persis kayak di kantor. Persis kayak di kantor ini. Ini kotak dialog yang di mana itu? Nah. Ini sini. Gini-gini. Itu. Pelajari dulu. Kita jangan menginjak yang itu dulu ya. Menginjak yang di menu toolbar yang file, edit, yang di atas itu loh, yang di atas sendiri. Yang atas sendiri. Yang mana, Pak? Loh, tampilannya mana itu? Aneh. Terus, agak sedikit. Oh, nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oh, itu, kan Windows itu. Help, Windows itu. Oh, nah, iya. Itu. Nah itu ada paragraf, setelah enggak? Ada paragraf. Table, itu pelajari itu dulu. Paragraf ada? Enggak ada, Pak, di sini. Ada, terus panah. Objek, style. Ada enggak? Oh, nah, iya, nah, itu apa itu? Isi naskah. Isi naskah, coba diklik. Klik kanan, nah itu klik. Oke. Okay. Wes, itu ya. Kursornya arahkan ke isi naskah aja, Pak. Enggak di-blok, enggak apa-apa kok. Enggak di-blok. Oke. Okay. Kursornya ditaruh di isi naskah enggak apa-apa. Enggak perlu di-blok dulu. Yang paragraf itu satunya. Paragraf satunya, klik situ aja. Klik. Oh, kayak tadi, Pak. Terus paragraf yang di paragraf ketiga. Nah, nggak usah diblok, nggak usah. Nggak perlu diblok, nggak apa-apa. Klik aja di situ. Klik isi paragraf, isi naskah di kotak. Nah, itu. Itu apa itu, body? Oh, isi naskah. Keliru ngeklik, ya. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Nah, itu. Klik. Nah, itu. Yang ini yang isi naskah. Oh, isi naskah. Anu, kamu pakai center itu. Nanti, klik lagi dua kali. Klik dua kali. Yang paragraf setelnya. Paragraf setel isi naskah. Diklik dua kali. Terus masuk di basic apa itu? Bawahnya general itu. Bawah general. Bawahnya lagi inden spasinya. Nah, itu pakai center ya. Pakai left justify. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, beda kan? Beda hasilnya. Hebatnya ada enggak? Happening dong, enggak ada kan? Enggak ada. Nah, terus itu kan rata semua itu ya. Rata semua ya kan? Metode tafsir dibagi. Ya kan? Nggih. Yeah. Awal kalimat. Itu kan rata sama yang rata. Terus yang paragraf setel isi naskah dikedok lagi. Masuk lagi. Nah, indeng spasinya, indeng, nah itu, first line indent, mana first line indent? Itu 7, coba, 7. Oke, okay. Nah, beda ya? Yeah. Mm, yeah, terus, yeah. Paragraf berikutnya, klik lagi. Klik, lo nggak usah klik satu kali aja.
itu sudah aman. Nah, klik aja. Kok belum berubah? Enggak usah. Beda ini, Pak. Enggak, enggak usah di-blok, enggak usah di apa? Select. Tinggal ngeklik yang paragraf setel isi naskah. Nah, lo kok malah ada garis bawahnya? Dirubah ya? Dirubah kayaknya. Nah, sama kan? Iya, iya. Itu perlakuannya sama dengan yang lain. Ya, cara lain, ya benar. Bagus, ya. Terus ada lagi? Ini ada, Pak. Apa, Mbak Nurdianti apa? Sudah, Pak. Sudah. Benar. Tanya ada yang ganjel ini. Sebenarnya yang halaman tadi masih bingung, tapi yang lain dulu lah. Ya. Masalahnya kalau saya layout ya, saya nge-layout satu naskah itu, misalnya ternyata jadi 200 halaman. Microsoft Word ke saya place ke InDesign. Ceklik, saya kan banyak gitu ya. Banyak halaman, saya tentukan waktu hampir akhir yang layout. Saya apa namanya, judulnya, paragraf detailnya itu, judul, subjudul, terus isi naskahnya. Saya poles dulu sampai bawah. Setelah itu saya bikin halaman. Tapi kadang anu sih, mood-mutan. Aku pengen bikin halaman dulu lah. Sebelum naskah saya masukkan. Biar tahu berapa jumlah halaman. Kadang saya gitu. Halaman awal, kadang terakhir, kadang pas. Pas di tengah-tengah nge-layout itu, oh ya, saya kepingin masukkan halaman dulu, saya buat dulu. Fleksibel, sebenarnya fleksibel semua itu. Tapi kadang saya place dulu, baru saya bikin halaman. Nah, cuma gitu aja. Nanti keterangan lebih lanjutnya, nanti saya buatkan kapan ya, enaknya ya. Cara bikin halaman yang mudah. Gitu. Oke, ada lagi? Ini ada lagi, Pak. Dari Mbak Atika. Agak banyak ini, ada 5 mungkin. Cuman bukan berbentuk contoh seperti tadi. Ini yang pertama terkait dengan budget yang kita butuhkan untuk satu naskah, Pak. Kira-kira berapa yang perlu kita keluarkan dalam satu naskah? Satu naskah. Oke. Itu saya jawab dulu ya. Oke. Dijawab dulu ya. Kalau nanti tanya semua saya, gua lupa aku yang budget ya. Kemarin di penerbitan kami ya di Edulitera atau Literindo. Itu ada paketan sih. Ada paketan sekitar 800.000 dapat 3 buku. Dengan pembatasan halaman maksimal 150 halaman ukuran A5. A5 itu 14x21. 14x21. Itu sudah ada desain cover, layout sama ISBN dari Perpusnas. Nah, sekarang ini berhubung Indonesia nih, saya ngomong Indonesia ini ya. Jangan ngomong Indonesia, ngomong Jawa. Sekarang percetakan sama penerbitan harganya lebih, persaingan harga itu loh. Persaingan harga sudah nggak karu-karuan. Ada yang sampai, ada yang nilai 1 juta, ada yang 800 ribu, ada yang bikin harga paketan. Harga paketan sampai semuanya layout sama desain cover ISBN, cumanya digratiskan.
asal ada syaratnya ternyata. Cuma digratiskan asal penulis mampu menjual berapa sekian eksemplar bukunya itu yang dibayarkan ke percetakan yang benar-benar itu. Sebenarnya budget sih, budget 500 ribu bisa. Budget 1 juta bisa. Tinggal pinter-pinternya kita melobi suatu percetakan itu. Karena ISBN sendiri, dari Puspusnas berlapang dada untuk menerima naskah apapun dari penerbit. Kalau ngomongin budget, ya, budget 1 juta itulah. Udah dapat buku. Sekitar ya 5 buku lah. 3-5 buku. Terus pertanyaan kedua? Untuk pertanyaan kedua, ini terkait tanya cover, Pak. Untuk kira-kira jenis-jenis cover buku itu seperti apa selain cover yang di apa namanya dari cover Prancis dari Bu Wildah tadi itu. Jenis-jenis cover itu. Jenis-jenis sebenarnya cover. kurang paham juga nomor 2 ini pertanyaannya. Jenis cover. Cover buku. Nggih, jenis-jenisnya. Kalau sepertinya cover ini jenis, kalau ngomong jenis ini mungkin nggak ngomong genre ya. Mungkin genre yang dimaksud. Genre ini aliran itu novel ya. Misalnya cover novel, cover buku ilmiah, cover buku anak, cover buku agama, cover buku politik. Itu memang beda-beda. Memang beda-beda ya. Tapi yang harus kita pahami di situ, setidaknya para desainer cover itu pahamlah naskahnya itu kayak apa. Enggak, walaupun enggak membaca semua, membaca di sinopsis naskah tersebut atau kata pengantar. Desainer cover ini bisa mengira-ngira. Oh, misalnya buku politik ini ya. Buku politik. Oh ini tentang politik, hukum, adat istiadat gitu misalnya. Nah, gambar. Masalah gambar kita ngambil googling aja nggak, misalnya adat istiadat Irian Jaya atau di Nusantara kan banyak Indonesia. Ngambil salah satu dari itu, kita permainin warna, kita bermain font dan seterusnya. Jenisnya cuma itu aja, cuma pembedaan di genre aja. Permainan warna, permainan font dan gambar. Cuma itu aja, wis. Oke. Untuk selanjutnya terkait dengan pengambilan gambar yang dimasukkan ke layout tadi ataupun juga yang mungkin juga bisa dimasukkan ke cover, itu kan biasanya ngambil dari Google. Itu ya. Kira-kira kena plagiasi atau enggak, Pak? Soalnya kan bisa saja khawatir kita dituntut seperti apa. Iya, itu sering kok. Sering ya. Nah, bukan sering dituntut tidak. Kalau kita mengambil di internet itu ya, gambar untuk cover misalnya, cover kita ngambil gambar, kita menyajati adalah misalnya gambar buku Studi Islam Studi Tafsir kan punya buku kan. Ornamen kan ngambil di noise ya, okay. Terus ada buku kadang buku anak kan ngambil di internet. Kita mensiasatinya untuk penerbit adalah kita mencantumkan sumbernya dari mana gambar ini, sumber gambar HTTP bisa diletakkan di cover, depan cover itu atau di bagian KDT, kredit title yang ada di naskah buku. Kadang itu memang ditaruh di belakang sumber gambar, ada di belakang cover kan ada agak space banyak di sini itu. Sumber gambar, .2, HTTP, kita mencantumkan sumber itu. Oke, selanjutnya. Oke. Untuk selanjutnya, untuk kendala dari kegiatan penerbitan itu kira-kira seperti apa, Pak? Secara umum paling
secara umum. Nggih, secara umum. Males. Yang lewat kan ada tuh males, aku males. Oh, lewatnya angel, angel karena gitu. Terus desain covernya gak punya ide, aku gak punya ide apa ini, aku gak punya ide. Ya karena males tadi, males. Terus kadang saya ngeditori, aku males baca. Kendalanya itu, ya cuma itu aja kendalanya. Males. Kata, tapi kelebihan orang males gak? Dia bisa bekerja sendiri ketika keheningan. Kita hening dan bisa mengerjakan sempurna. Tidak ada gangguan. Biasanya itu sih. Biasanya itu. Oke? Okay? Untuk ini, untuk selanjutnya, untuk apa namanya? Untuk penerbit itu ternama ataupun tidak ternama, kira-kira pengaruh nggak Pak penerbitnya terhadap lakunya suatu buku? Kualitas penerbit. Ada sih, ada pengaruhnya juga. Ada pengaruhnya juga. Tapi kadang kan kita memasarkan pandai-pandainya tim marketing aja kita memasarkan suatu buku. Masa kita mau bergelut sama penerbit besar kayak sekelas Gramedia kayak gitu kan, itu penerbit raksasa itu. Okay. Kalau kita sih bermain underground aja kayak penerbit edulitera ini ya, kayak editera. Okay. Karena kan kita punya induk yang namanya Aus Media. Kita ayolah kita pasarin sama tim marketing Aus Media. Ternyata enggak mandang penerbit besar kecil, kadang buku kita ya laku gitu. Kita main di online, kita blasting di main di online. Kita blasting di pameran. Ya rajin-rajinnya seorang Pak marketing aja gitu. Kadang di pameran kan gitu. Waktu saya ke Surabaya pameran apa itu aku lupa deh. Ada penerbit enggak terkenal ternyata mampang di pameran. Dan itu bukunya laku. Akan luar biasa gitu ya. Oke. Okay. Mungkin ini terakhir Pak ya, apa namanya, ada titipan pertanyaan. Ini terkait dengan kira-kira kriteria buku seperti apa yang bisa diterima oleh percetakan. Soalnya kan kadang kita nulis buku, tapi kan percetakannya nggak mau karena semisal, oh ini nggak ada pasarnya, semisal, atau seperti apa, atau nggak bagus bukunya sehingga potensi tidak laku. Apakah kira-kira setiap percetakan ada kriterianya, atau kalau memang ada kriterianya kira-kira seperti apa? Apakah semua dicetak semuanya? Oh gitu. Oke. Okay. Ini saya boleh ngomong banyak ini ya, masalah ini. Oke. Okay. Sebenarnya untuk suatu penerbit ya, untuk penerbit dan percetakan sebuah buku, ketika seorang penulis mengajukan mengajukan naskah ke penerbit atau percetakan, di situ ada tim redaksi menyunting beberapa naskah yang masuk dari penulis A, penulis B, penulis C, dan penulis A, banyak penulis lain. Ini kita seleksi dulu ya, seleksi. Ah ini kayaknya layak apa enggak gitu ya. Terus permainannya, kenapa layak? Misalnya penulis A, oh buku ini ternyata layak, kita terima. Nanti mainnya, oke, buku Anda. Misalnya namanya Mas Jamil ya. Nama jenengan Mas Jamil. Nggih. Mas Jamil setor ke saya naskah gitu ya. Ternyata buku ini ternyata kok masuk di pasaran masuk ini ya. Mas Jamil suatu saat kami telepon. Mas Jamil, naskah yang saya kirim ternyata di-ACC oleh pimpinan kami. Nah, di situ ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, naskah sampean jual apa enggak? Jual putus. Jual putus. Untuk yang paling pertama ini jual putus. Ini penerbit hanya mampu membeli naskah dengan sekian rupiah.
Terus opsi yang kedua, naskah samayan akan saya terbitkan, yaitu ketika nanti laku sekitar 1000 eksemplar, samayan dapat royalti sekitar 10-15% harga per buku dengan pembayaran 6 bulan. Opsi yang kedua. Kadang kan samayan mikir gitu ya, bikin-bikin enaknya gimana. Terus opsi yang ketiga, yang terakhir, adalah bagaimana kalau buku samayan ini bisa jadi valid, tapi segala pembiayaan dari samayan sendiri. Itu yang namanya self-publishing. Semua penerbitan, semua percetakan ditanggung oleh penulis. Tapi ya begitu. Untuk yang opsi atau yang poin C ini, self-publishing, kalau penulisnya minim budget, itu hanya bisa mendapat sedikit buku. Sedikit eksemplar maksudnya. Itu aja. Bagaimana? Bang, berarti ada tiga opsi, Bang. Berarti ya, kalau ada yang kemudian nanti ditanggung oleh penerbit, tapi nanti ada ketentuannya, semisal bagi komisi, atau kita sendiri yang bayar. Tanggung ya, semua, seperti yang ketiga tadi. Tapi kadang, kalau yang penulis-penulis besar ya, penulis-penulis besar yang diterbitkan di Mizan, misalnya, Mizan, Gramedia, kadang ke Agro, ke Gagas Media, itu penulis memberikan kayak testimoni gitu loh. Saya bisa menjamin buku saya ini laku. Dia mengasih apa ya, instrumen dan penjelasan ke penerbit. Saya bisa menjamin buku saya ini laku sekian eksemplar, bisa bestseller. Karena apa? Karena saya, alasannya bisa saya punya komunitas. Nah, kadang kan itu, saya punya komunitas, saya punya toko online yang viral misalnya gitu. Kadang penulis gitu. Terus saya punya reseller di seluruh Indonesia. Nah, itu. Kadang itu yang membuat penerbit tertarik. Oke, aku yang nerbitin. Tapi nah, kamu bisa beli. Kadang langsung begitu. Penerbit langsung nembak. Nah, karena si penulis sendiri sudah menjanjikan, memberanikan diri, buku saya pasti bestseller. Kadang penerbit besar langsung nembak, oke, karyamu saya beli sekian. Ya pinter-pinter, karena itu kan ya bahasa marketing sih, ya enggak. Oke, terus? Terakhir mungkin dari Mas Hilmi mungkin ya, satu kali mungkin biar tidak terlalu siang mungkin. Mas Hilmi mungkin bisa langsung disampaikan. Oke, Pak. Saya mau bertanya tentang desain cover. Iya. Gimana? Selain saya desain cover buku, itu pakai Corel. Dan template-nya ngambil di Freepik. Mungkin dari Bapak ada saran template yang lain selain dari Freepik. Terus yang kedua, tentang mock-up. Ketika pemasaran buku. Iya. Tahu saya, Pak, mock-up itu berbayar. Mungkin dari Bapak tahu mock-up yang gratis. Gitu. Mungkin itu, Pak. Kalau kami sih cuma gini. Misalnya mock-up ya. Mock-up kan banyak yang berbayar itu. Banyak yang berbayar. Kita foto. Atau apa sih salahnya Corel, nah gitu, kita foto, kita copy di situ, kita apa ya, istilahnya apa, mal gambar yang kita foto itu kita mal, kita gambar secara manual di Corel, mulai shadow, kita bikin shadow, nah dari situ kita ide kan ada gitu, ide sampai dari gara-gara Freepik ini tampilan mockup itu kita bisa pola. Kita bisa mempola.
Oh, dari samping kiri, samping kanan, tanpa atas, tanpa bawah, itu bisa kita pola dan kita buat sendiri tanpa download FreePick. Kadang FreePick kan memang wah, itu idenya gila-gila orang-orang yang bikin itu. Kadang kan di situ kita langsung bikin sendiri, bikin media sendiri. Sama teman-teman kadang kayak bukunya Bu Wilda itu yang saya sampaikan di materi PowerPoint. Itu ngambil di FreePick ya, kita ngambil FreePick. Setelah itu, oh, sambil ngeklik, kita gambar sendiri itu, kita gambar sendiri. Kita pola yang paling enak waktu kita pemain warna, permainan bayangan, shadow, background. Habis di Corel, kita desain ke Photoshop. Jadilah kayak gitu. Apa saya share lagi yang perlu share lagi ya di sini ya mungkin ya. Di Bu Wilda kan. Oke? Bisa dipahami mungkin ya? Nggih. Bisa, Pak. Ada lagi mungkin ya. Yang penting gini, yang penting jangan sampai kehabisan ide kita. Kadang di jalan aja ya. Kadang saya apa di jalan gitu kan banyak itu baliho-baliho yang besar yang apa itu iklan rokok ya. Iklan rokok, iklan festival itu ya. Kadang waktu di perempatan jalan kadang pas lampu merah. Lampu merah kan ada itu Videotron, terus ada baliho rokok itu. Padahal saya mikir gini, kok bisa ya desainernya kok mikir kayak gitu, cuma ada tulisan, terus warnanya emas. Warna emas, misalnya desain Magnum apa itu, di Samsu apa itu. Terus gambarnya kok gitu, kok bisa ya mikirnya kayak gitu. Nah, warna emas, dipadukan dengan selera konsumen. Yang penting gini, yang penting bisa membaca selera pembaca atau selera audiens. Misalnya kayak karyanya Bu Wilda ini kan studi tafsir Mazhabi. Ah, ini saya sudah berpikir gini. Ah, ini pastian bukan memastikan ya. Ah, ini nuansanya harus saya buat Islami. Ya. Misal buku studi tafsir Mazhabi punya Bu Wilda ini, saya kasih cover gambar kereta api, nyambung apa enggak? Ya kan enggak kan ya? Saya gambar, misalnya gambar kuda, kan ya enggak nyambung. Yang penting temanya, terus ide-ide yang liar itu bebaskan saja. Oke? Lagi? Oke, mungkin sudah cukup, Pak. Karena sudah terlalu siang dan hampir duhur, mungkin teman-teman soalnya ada yang punya kewajiban di masjid dan musolanya masing-masing, Pak. Oke. Oke, nanti ya, nanti jangan sungkan-sungkan anu ya. Jangan sungkan-sungkan menghubungi saya kalau ada apa gitu ya. Lewat Bu Wilda boleh, langsung ya, Bapak. Yang Pak. Penting sebelumnya saya minta maaf penjelasan yang mungkin kurang bisa dimengerti ya. Kurang bisa dimengerti atau yang agak belibet mungkin ya, saya yang menjelaskan. Saya mohon dimaafkan. Nggih, mungkin itu penjelasan dari Bapak Erdi terkait dengan masalah layout dan desain grafis. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak Erdi bermanfaat bagi kita semua dan kita di tahun ini nanti bisa paling tidak bisa mengeluarkan satu buku yang bisa diterbitkan oleh PT-nya Bapak Erdi. Amin. Amin. Ditunggu. Nggih, insyaallah Pak, nggih. Sambung doanya. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mungkin ini mau ditutup doa atau bagaimana, Bu? Langsung saja udah. Terima kasih yeah. Coba terima kasih aja ya kepada Pak Erdi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk teman-teman KLM dan semoga adik-adik yang sudah jadi tim. Nanti ini kan ada bentuk tim ya. Ada tim layouter, ada tim editor, ada tim desainer. Jadi nanti kita bisa
praktek bareng-bareng, dan nanti kalau misalnya butuh konsultasi dengan Pak Erdi, insya Allah Pak Erdi siap nggih. Matur nuwun nggih Pak Erdi nggih. Oke, terima kasih banyak teman-teman dan Ibu Wilda. Kalau ada salah kata saya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Kita tutup ya. Nggih. Okay.